dan Pak Andi. Ingat, sampai bila-bila. Lagu Negaraku yang dimainkan oleh pancarakam dari Regimen Askar Melayu Diraja yang mengiringi kawalan kehormatan utama. Serentak dengan itu, terbang lintas 5 buah helikopter dari Angkatan Tentera Malaysia. Dan seterusnya, Ketua Kawalan Kehormatan Utama, Major Muhammad Ridwan bin Muhammad Asri, menghadap sembah melapor serta memohon perkenan kepada Yang Maha Mulia Sri Berkat Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi memeriksa kawalan kehormatan utama. Kawalan kehormatan dari Batalion Utama Regimen Askar Melayu Diraja siap untuk diperiksa. Mohon perkenan. Sri Berkat Baginda Tuanku menzahirkan perkenan Baginda untuk memeriksa kawalan kehormatan. Dan pemeriksaan oleh Baginda Tuan diiringi oleh Ketua Kawalan Kehormatan. Usai pemeriksaan kawalan kehormatan oleh Kepaduli Yang Maha Mulia Sri Berkat Baginda Yang di-Pertuan Agong, kawalan kehormatan utama dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat.
Maka susulan untuk seterusnya, Ketua Kawalan Kehormatan akan sekali lagi menghadap sembah dan melapor kepada Kepedulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Puan berkenan, teruskan acara. Bang. Seusai perkenan dizahirkan, seterusnya Ketua Kawalan Kehormatan bersama dengan Kawalan Kehormatan akan mempersembahkan sekali lagi Hormat Diraja dan seterusnya sekali lagi Lagu Negaraku. Nyanyian Lagu Negaraku yang dikumandangkan bersama dengan hadirin dan keseluruhan pengunjung-pengunjung yang hadir untuk meneruskan barisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Seterusnya, pembarisan keluar Kawalan Kehormatan Utama. Kawalan Kehormatan Utama ini seperti yang disebutkan terdiri daripada 4 pegawai, 103 anggota lain-lain pangkat daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja yang berpangkalan di Kamp Perdana Sungai Besi. Dan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja ini cukup sinonim dengan istiadat dan atur cara istiadat yang melibatkan Kebahagiaan Maha Mulia Sri Paduka Baginda dalam acara-acara rasmi kenegaraan dan acara-acara yang melibatkan Kebahagiaan Maha Mulia Sri Paduka Baginda. Ketua Kawalan ialah Major Muhammad Iwan bin Muhammad Asri, Sabaltan Kapten Firdaus bin Mathayen dan juga turut dibawa Panji Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan Panji Regimen Askar Melayu Diraja dalam komposisi Kawalan Kehormatan Utama. Dan dengan perbarisan keluar Kawalan Kehormatan Utama ketika ini, sempurnalah sudah komponen pertama bagi acara perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023. Apabila bercakap mengenai peranan institusi diraja, raja perlembagaan, apabila melihat kepada kerangka sistem pemerintahan Malaysia yang indahnya seperti tidak ada duanya di dunia ini. Benar. Ya, kalau melihatkan kepada peruntukan perkara 181 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kedaulatan dan juga kuasa raja untuk terus berkekalan. Dan antaranya baginda diberi kuasa untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera negeri-negeri Sabah dan Sarawak dan juga menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Dan beliau juga, baginda juga berperanan sebagai ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak dan juga wilayah Persekutuan. Sri Paduka baginda juga
adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Ya, dalam tempoh 5 tahun, pemerintahan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong bagi penggiliran untuk percawatan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong mendapat perkenan dan juga persetujuan daripada Majlis Raja-Raja untuk pelantikan Wakilnya Pemuda Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Maka telah disebutkan tadi, ini melengkapkan tempoh 5 tahun pemerintahan Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Dipti Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan pada 2024, insyaAllah kita akan menyaksikan bagaimana Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong melengkapkan tempoh 5 tahun pemerintahan Baginda. Maka atur cara pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023 ini untuk Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Sultan Abdullah mungkin mengira detik untuk melengkapkan tempoh pentadbiran Baginda. Dan ini juga merupakan sambutan Hari Kebangsaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 dan sambutan Hari Kebangsaan beliau yang pertama selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Maka kita raikan dengan semangat Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Baik, komponen rasmi diteruskan selepas ini dengan acara simbolik, acara menaikkan bendera Jalur Gemilang dan bacaan ikrar rukun negara. Selepas ini, ayuh rakyat Malaysia, di mana sahaja anda berada ketika ini, di utara, timur, barat, selatan, tanah air, tidak kira bangsa, agama, latar belakang, tua dan muda, sama-sama kita bersedia selepas ini untuk berdiri hormat, menyanyikan dengan penuh semangat dan hayati setiap bait lagu keramat, lagu kebangsaan negara, lagu negaraku. Selepas ini kita akan sama-sama berikan tumpuan kepada acara menaikkan bendera Jalur Gemilang. Serentak dengan itu, nyanyian lagu negaraku dan 14 das tembakan kehormatan melambangkan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Ya, sejarah Jalur Gemilang ini dicipta pada 15 November 1949. Hanya 3 reka bentuk yang berjaya dipilih ke peringkat akhir. Dan ciptaan Encik Muhammad bin Hamzah, arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, telah dipilih sebagai pemenang untuk membentuk bendera. Dan pada malam 31 Ogos 1997, sepenuh sambutan 40 tahun kemerdekaan negara, Perdana Menteri pada ketika itu telah mengukir sejarah dengan mengumumkan nama baharu bagi bendera Malaysia, iaitu sebagai Jalur Gemilang. Maka pemanaan sejarah dan asal-usul Jalur Gemilang ini perlu ditekuni, diteladani, malah diinsafi oleh seluruh rakyat Malaysia supaya kita faham dan sedar bagaimana proses dan juga progres untuk kita memakmurkan dan juga menyemarakkan Hari Kebangsaan ini. Ayuh kita berikan tumpuan untuk acara menaikkan bendera Jalur Gemilang dan nyanyian lagu negaraku. Ayuh rakyat Malaysia bersama-sama kita menyanyikan lagu negaraku. Bacaan ikrar rukun negara akan diketuai oleh ikon sukan Saudara Muhammad Haikal Roslan, pelajar Akademi Kecergasan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, yang merupakan pemenang pingat emas di bawah 25 tahun perseorangan kejohanan Asian Bowls ke-12 2023. Turut serta ialah 30 pelajar Universiti Pertahanan Nasional,
dan 36 pelajar program ijazah sarjana muda pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur. Mereka akan turun melafazkan ikrar rukun negara dengan menggunakan bahasa isyarat. Untuk makluman, bacaan ikrar diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Usai lafaz ikrar rukun negara, hadirin dimohon untuk sama-sama melaungkan kata-kata keramat Merdeka sebanyak 7 kali. Dimohon dip-dip kenamaan dan seluruh warga Malaysia berdiri hormat dan sama-sama melafazkan lafaz ikrar rukun negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Lafaz ikrar rukun negara bermula dengan bacaan penuh mukadimah diikuti 5 prinsip rukun negara itu tadi pastinya meningkatkan lagi semangat kecintaan negara serta melahirkan anak bangsa yang berdaya saing, berideologi positif dan membangun negara. Selari dengan tema Hari Kebangsaan tahun ini, Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan, program eksplorasi rukun negara telah dilancarkan oleh Kementerian Perpaduan Negara baru-baru ini untuk meningkatkan penghayatan rukun negara sebagai ejen penyatuan rakyat Malaysia. Ya, lebih 5 dekad usianya, rukun negara yang dizahirkan selepas pembentukan Mageran, maka sudah pastinya rukun negara ini boleh diiltizamkan, diaspirasikan untuk pembudayaan set tingkah laku masyarakat dan juga pembudayaan kita sebagai rakyat Malaysia dalam kita mendepani sebarang cabaran dan juga memperbaharui akut janji dan juga ikrar kita kepada tanah tumpahnya darah kita iaitu Malaysia. Jadi kita berikan tumpuan pada ketika ini apabila kita akan menyaksikan juga lagu tema Hari Kebangsaan 2023, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan akan dipersembahkan oleh para pelajar dari Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membentuk formasi manusia dan menggelorakan semangat kebangsaan pada tahun ini. Irama
kepada 400 pemain gendang pelbagai kaum ketika ini menggegarkan pentas persembahan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Mengiringi persembahan lagu tema Hari Kebangsaan 2023. Dan ketika ini kita sudah pun memasuki komponen ketiga untuk acara pagi ini, iaitu persembahan lagu tema Hari Kebangsaan 2023. Ya, pergendangan itu diiringi juga yang uniknya Hazel pada tahun ini apabila ada suatu gendang yang diilhamkan, iaitu empat gendang berpusing, iaitu acung spinning drum yang diilhamkan untuk menambah seri dan juga menambah kualiti bagi aspek pergendangan pada tahun ini. Dan formasi yang akan dipersembahkan oleh para pelajar dari Kementerian Pendidikan Malaysia, lagu tema Hari Kebangsaan 2023, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Takkan pernah ku jauh, sentiasa ku teguh, pertahankan tanah airku. Gelorakan dan juga membangkitkan semangat kebangsaan sesuai dengan tema Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Jadi masih diiringi dengan pergendangan, komposisinya yang cukup mengujakan dan juga persembahan formasi yang memakan masa latihan yang cukup berkesan. Jadi terimalah persembahan dan juga terimalah perarakan dan juga pembarisan Hari Kebangsaan 2023 dengan formasi yang dibentuk untuk membentuk tema Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Ya, alhamdulillah.
kita bersuara kembali dan juga kita memberikan gambaran ini. Dan kita terus saja bersama memperkenalkan tetamu di sebelah saya, Tuan Azman dari PDRM, Kapten Mahazam dari Tentera Laut Diraja Malaysia. Di sebelah kiri saya, Tuan Fauzi dari PDRM dan juga Tuan Mustafa dari TUDM. Terima kasih kerana bersama kami. Secara ringkas, mungkin selepas ini kita akan mengulas mengenai semangat-semangat yang dirasai di sepanjang dataran Putrajaya pada hari ini. Kita berikan tumpuan di pentas utama pada ketika ini untuk atur cara yang akan berlangsung seterusnya. Ayuh rakyat Malaysia sama-sama kita saksikan. Zahirlah cinta negara Malaysia Madani. Kunci utama untuk rakyat menikmati segala bentuk kemajuan berteraskan kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Memulakan acara sambutan Hari Kebangsaan, hadirin akan disajikan dengan persembahan khas Malaysia Madani, segmen perpaduan dan kesejahteraan, persembahan Kurik Kundi.
membacakan persembahan lagu Purik Kundi yang dinyanyikan oleh Nadira Zaini, Hazraniza Dolah, Suki Low, Zizi Kirana dan Roshini Balachandran dengan 800 artis tari, 400 pergendangan dan 500 orang pelajar sekolah melengkapkan dan juga memulakan mukadimah yang cukup signifikan untuk pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023. Lagu Purik Kundi yang dinyanyikan secara berselang-seli itu mewakili masyarakat Melayu di Semenanjung, kaum Cina, kaum India, masyarakat Sabah dan masyarakat Sarawak, menandakan penyatuan rakyat. Itu dia tadi segmen pertama dalam komponen ketiga persembahan khas Malaysia Madani, segmen pertama perpaduan dan kesejahteraan. Dan selepas ini kita akan bersedia untuk segmen kedua iaitu daya upaya dan kecekapan. Bersama saya Tuan Fauzi, jika boleh diperincikan apa mesej yang mahu ditonjolkan dalam segmen daya upaya dan kecekapan ini. Ya, terima kasih Ezel, Ismail dan para penonton sekalian. Istimewa pada hari ini sempena sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ke-66. Tentera Darat Malaysia dengan bangganya menampilkan persembahan daripada tim akrobatik motosikal yang dikenali sebagai Army Red Warrior. Untuk makluman semua, tim ini telah ditubuhkan pada tahun 1963. Tim ini terus unggul dan dikenali dengan kepelbagaian aksi persembahan di atas motosikal yang sedang bergerak serta aksi-aksi lompatan yang begitu mendebarkan. Ia julung kalinya sempena hari kemerdekaan pada kali ini. Tentera Darat dengan bangganya mempersembahkan persembahan yang mendebarkan ini daripada Army Red Warrior. Aksi ini merupakan aksi yang dilakukan oleh pasukan yang terlatih. Jadi ayuh sama-sama kita saksikan persembahan aksi bermotosikal oleh Army Red Warrior untuk segmen daya upaya dan kecekapan. Daripada tim kebanggaan Tentera Darat Malaysia, sama-sama kita saksikan perarakan lintas hormat daripada tim akrobatik motosikal Army Red Warrior. Saksikan perarakan lintas hormat pada pagi ini dibawa oleh Major Muhammad Syahrizad bin Muhammad Yusof selaku pegawai pemerintah tim akrobatik Army Red Warrior. Untuk makluman semua, tim ini telah ditubuhkan pada tahun 1963. Setelah hampir 60 tahun usia penubuhannya, tim ini terus unggul dengan melakukan kepelbagaian aksi-aksi di atas motosikal yang sedang bergerak. Tim ini juga telah berjaya 5 kali menang penama di dalam The Malaysia World Records. Motor yang digunakan adalah motosikal jenis Jaguar buatan Malaysia, Naza Cruise buatan Korea, motosikal Guzzi buatan Itali, Scrambler Kawasaki buatan Jepun, PSA buatan England dan istimewa. Kita juga bekerjasama dengan Royal Enfield Petaling Jaya. Antara motosikal yang digunakan adalah motosikal klasik 350, Meteor 350, Hunter 350, Himalayan 411, motosikal Scrap 411, Interceptor 650 dan Continental GT. Baiklah tuan-tuan perempuan, pastinya kita menunggu persembahan pertama sempena Hari Kebangsaan tahun 2023. Ayo semua kibarkan jalur gemilang bendera Malaysia. Saksikan aksi formasi Tugu Negara. Bendera Malaysia megah berkibar di ruang udara Putrajaya pada pagi ini, pada hari yang cukup bersejarah. Saksikan bagaimana kemahiran daripada anggota-anggota tim akrobatik motosikal Army Red Warrior melakukan pengolahan motosikal. Kerjasama adalah sangat penting kepada setiap anggota. Aksi formasi Tugu Negara. Dan dari aksi itu, ayo saksikan kehebatan aksi seterusnya, aksi berpisa The King Scorpion. Saksikan bagaimana kepakaran Corporal Amel mengawal kelajuan motosikal dan pada masa yang sama Sarjan Cairo menampilkan ekor sengatan Raja Kalajengking, The King Scorpion. Inilah kepelbagaian aksi-aksi di atas motosikal yang sedang bergerak, antara aksi-aksi kehebatan daripada tim ini. Dan seterusnya, kita gemuruhkan jiwa, semangat, semangat membara. Saksikan kehebatan Komper Baru dan mengawal motosikal dari ketinggian tangga setinggi 12 kaki. Bukan calang-calang anggota
anggota boleh dan berani melakukan aksi yang cukup berisiko tinggi ini. Itu dia. Gerakan yang cukup maju dan rakyat Malaysia saksikan. Warna merah hitam. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih formasi burung merah. Warna merah hitam melambangkan aksi kerjasama di dalam pasukan. Setiap elemen yang diterapkan dalam persembahan melambangkan mesej yang tersirat. Dan inilah kepelbagaian aksi-aksi di atas motosikal yang sedang bergerak. Dari aksi formasi burung merah. Apakah aksi yang akan dilakukan? Tuan-tuan puan-puan, aksi cabut hendak dipersembahkan oleh Kuan Pemahami. Bagaimana menunggang motosikal tanpa memegang handle? Ya, aksi ini dilakukan oleh anggota-anggota tim ini yang profesional dan terlatih menggunakan motosikal jenis BSA buatan England. Inilah sebahagian kepakaran daripada tim Acrobatic Army. Pagi ini. Dan dari aksi itu, deruman motosikal kami bawakan Stuntman Sergeant Akmal. Kita bawakan aksi-aksi dari pelompat Team Acrobatic Motosikal Army Red Warrior. Sergeant Akmal antara pelompat yang profesional dan terlatih dan diikuti oleh melakukan aksi-aksi freestyle di atas motosikal sekalian berkawasaki 250cc dan juga 450cc. Sekali lagi, mari sama-sama kita saksikan aksi freestyle dari mereka. Bersejarah pada hari ini sempena menyambut Hari Kebangsaan tahun 2023, kami telah bawakan, berikan sorakan kepada 50 penunggang bersama motosikal Royal Enfield telah mengambil tempat. Sebentar saja lagi, pelompat pertama Sergeant Akmal akan melakukan aksi lompatan melepasi 50 buah motosikal Royal. Beliau berjaya melakukan. Kita tumpukan perhatian. Ayo, rakyat Malaysia, berikan sokongan.
pada hari yang juga bersejarah. Ya, itu dia dapat disaksikan di layar skrin sekarang. Kita berikan penghormatan kepada pelompat wanita. Berikan sorakan kepada anak kelahiran merdeka. Tahu saja Saidatu Husna binti Kamarudin, anak kelahiran negeri Kedah. Dan juga Sajuna Akmal, anak kelahiran negeri Perlis. Ya, kini penunggang-penunggang daripada Royal Enfield Petaling Jaya keluar. Dan tuan-tuan dan puan, dengan kibaran calur gemilang daripada pelompat Team Acrobatic Army Red Warrior bersama penunggang-penunggang motosikal, maka sekelas saja persembahan daripada Team Acrobatic Army Red Warrior. Saksikan sekali lambaian daripada mereka, kehebatan anggota daripada Tentera Darat Malaysia. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian saja persembahan daripada kami Team Acrobatic Motosikal Army Red Warrior. Terima kasih. Dahsyat, hebat dan mengujakan. Itulah aksi bermotosikal dari Army Red Warrior. Saya tergamam, saya juga terpukau melihat aksi lompatan akrobatik yang dilakukan bukan sahaja oleh anggota penunggang lelaki tetapi anggota tentera wanita. Tuan Fauzi, adakah ini hanya untuk pertunjukan sahaja ataupun adakah ini juga taktik-taktik yang digunakan dalam operasi-operasi tertentu? Ya, sudah semestinya anggota-anggota yang menganggotai tim Army Red Warrior ini adalah daripada Kor Polis Tentera Diraja. Dan sudah semestinya mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mengendalikan motosikal-motosikal, baik dalam tugas-tugas operasi, rondaan dan sebagainya. Okey, baik. Hari ini kita bukan saja memberikan tumpuan di daratan, tetapi di ruang udara Putrajaya juga akan merasai kemeriahan pewarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023. Seketika nanti, kita akan menyaksikan suatu persembahan terjunan tepat oleh 69 komando pasukan gerakan khas PDRM ataupun VAT 69. Tuan Azman boleh menceritakan sedikit sinopsis berkenaan tentang persembahan terjunan tepat yang dikelolakan oleh pasukan gerakan khas PDRM ini, Tuan. Okey, terima kasih Cik Ismail. Sebentar lagi kita akan melihat atau akan menyaksikan satu persembahan payung terjun yang melibatkan 6 anggota daripada payung terjun 69 komando yang menjadi wira akan membuat penerjunan tepat di pentas utama yang menghimpunkan duli yang mahmulia Seri Paduka Baginda, yang di-Pertuan Agong, yang amat berhormat Perdana Menteri, pembesar-pembesar negara, pembesar-pembesar di luar negara serta pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Sebagaimana yang kita tahu, ke-6 penerjun ini, Cik Ismail, Hazel, akan membuat penerjunan pada paras ketinggian 5,000 kaki dengan menggunakan pesawat Agusta AW-139. Ini dia? Yes, 139. Sudah berada di ruang udara. Yes. Kita baru saja melihat isyarat bahawa penerjun-penerjun kita baru saja keluar daripada pesawat. Untuk itu, kita persilakan para penonton untuk bersama-sama mengalihkan pandangan ke udara bagi menyaksikan para penerjun yang sedang menuju ke tapak pendaratan. Ya. Sementara kita menunggu ketibaan kita, Cik Ismail Aizal, di sini ingin saya mengalih sedikit perhatian berkaitan dengan sejarah penubuhan unit payung terjun ini yang telah ditubuhkan pada tahun 1978. Terjunan ini dilakukan oleh unit mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai fungsi peranan unit terjun ini. Okey, penubuhan unit ini adalah untuk bertujuan mewujudkan sebuah pasukan infantry yang boleh digerakkan dengan pantas melalui udara ke kawasan gerakan dalam zaman menentang komunis kuat pada waktu itu. Namun begitu, ia juga ditubuhkan adalah mewujudkan pasukan yang mampu menyusup masuk ke kawasan musuh dengan senyap, menjalankan tinjauan rapat dan seterusnya melancarkan serangan pemusnahan ke atas pihak musuh, Cik Ismail. Maka ada 6 penerjun yang akan melaksanakan terjunan tepat ke lokasi dan juga di daratan. Mereka ini membawa bendera Jalur Jelang.
dan untuk makluman para penonton, ke-66 penerjun ini akan membawa 5 saja bendera. Pertama, penerjun pertama akan membawa bendera Jalur Gemilang. Penerjun kedua akan membawa bendera logo Malaysia Madani. Yang ketiga akan membawa logo negara kita, Malaysia. Yang keempat membawa bendera Pasukan Gerakan Udara. Dan yang terakhir sekali akan membawa bendera unit Pasukan Komando dan Pos 9. Bagaimana Tuan Azlan melihat keadaan cuaca ketika ini? Adakah membolehkan mereka membuat terjunan yang tepat di depan pentas diraja? Okey, berdasarkan kepada kemahiran, berdasarkan kepada kepakaran, berdasarkan kepada celiknya tentang erti penerjunan, saya di sini begitu optimis dan yakin bahawa ke-66 penerjun ini, yang 5 akan membawa bendera-bendera yang akan mempamerkan tentang kemegahan kita sebuah negara berdaulat, mampu untuk terjunan tepat di pentas utama kebawah duri tuanku. Sudah pastinya dengan unit komando ini tuannya dan juga pasukan gerakan khas PDRM ini, dengan pelaksanaan terjunan udara ini, ia adalah suatu aksi yang melibatkan aspek taktikal dan juga teknikal. Jadi mungkin boleh dikongsikan berapa minit masa diperuntukkan untuk dari ruang udara sehingga 5,000 kaki sehingga ke daratan, dan bagaimanakah aspek-aspek teknikal ini akan melengkapkan suatu pendaratan yang tepat dan khusus ini? Okey, berdasarkan kepada teknikal dan juga kepakaran itu, so secara langsungnya hasil daripada beberapa latihan yang kita buat dan juga penerjunan yang betul, jarak dan ketinggian paras 5,000 meter mengambil masa 5 ke 6 minit untuk penerjun-penerjun tiba di sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Nah, inilah beberapa kepakaran, inilah kemahiran yang telah sedia ada kepada wira-wira angkasa daripada unit penerjun 69 Komando. Saban tahun memang PDRM dan ATM tidak pernah gagal untuk memukau penonton yang hadir menonton acara. Sudah ada penerjun yang pertama melakukan menghampiri daratan dan melakukan penerjunan di lokasi Dataran Putrajaya membawa bendera Jalur Gemilang. Ya, itu dia. Cantik terjunannya. Tahniah kepada Korporal Paku Razi B. Ismail yang telah membawa bendera Malaysia dengan pendaratan sebagaimana yang dijantikan oleh Ismail. Cantik, tepat dan tangkas. Inilah yang merupakan kebanggaan polis di Raja Malaysia. Dahsyat. Dan yang seterusnya membawa logo Malaysia Madani. Ada sedikit dikeluarkan pembebasan itu, asap yang berwarna itu tuan. Jadi mungkin apakah signifikannya ia dibebaskan dan juga dibawa sekali bersama dengan penerjunan. Okey, daripada sudut bendera sebagaimana yang telah kita terjemahkan, daripada sudut warna juga kita pernah terjemahkan. Daripada asap warna ni, kalau kita lihat dia melambangkan tentang bendera. Bendera Jalur Gemilang kita. Dia ada warna kuning, dia ada biru, warna merah dan sebagainya. Inilah perlambangan yang telah dibawa oleh wira-wira angsa daripada unit Pasukan Payung Terjun 69 Komando. Penerjun ketiga telah berjaya membuat terjunan membawa bendera PDRM dan seterusnya membawa bendera penerjun keempat Susunan Komando. Yes, sekarang kita saksikan Korporal Prakas anak lelaki Murugesu akan membawa bersama bendera Pasukan Gerakan Udara. Dan kita lihat satu penerjunan dan juga satu pendaratan yang tepat di hadapan pentas utama kebawah duri tuanku. Tahniah kita ucapkan pada penerjun yang keempat. Ya. Kami berdebar melihatnya tuan, kerana daripada atas ruang udara sehingga ke ruang daratan ini, para hadirin bersorak memberikan sokongan padu kepada penerjun-penerjun. Dan yang seterusnya, cantik. Penerjun yang seterusnya adalah Lansi Korporal Muhammad Hanif bin Muhammad Hanif. Itu adalah penerjun yang terakhir. Sebagaimana yang saya nyatakan kepada Cik Ismail, pada Hazel, penerjunan ini telah berlaku yang kali terakhir adalah pada tahun 2012. Sudah sampai satu dekad. Dan persembahan yang diadakan ini tidak saja untuk memeriahkan lagi, tidak saja untuk menggelombangkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2023 dan juga menggelorakan, tetapi adalah untuk kita memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada unit
payung terjun dapur ya. 9 komando ini di atas episod-episod kecemerlangan yang telah dipamerkan sepanjang terlibat di dalam kejohanan-kejohanan di tempatan, kejohanan di serantau dan kejohanan di peringkat antarabangsa. Ya, syabas dan tahniah diucapkan kepada pihak polis Diraja Malaysia dan juga pasukan gerakan khas PDRM. 69 komando, 6 penerjun telah pun berjaya melunaskan tanggungjawab mereka. Cantik terjunannya disambut dengan sorakan meriah dan bertenaga dari hadirin yang hadir pada hari ini. Maka ini hanya baru separuh daripada demonstrasi dan aksi yang akan kita paparkan pada hari ini. Terus bersama kami dan alhamdulillah terjunan itu percaya mendapat respon yang cukup positif dan meriah daripada hadirin yang hadir. 6 bendera yang dibawa dan juga akan menghadap kepada Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang dipertahankan. Syukur alhamdulillah ya Cik Ismail Hanizer, semua penerjun telah selamat mendarat dengan jayanya, dengan ketetapan pendaratan yang telah ditunjukkan. Beri tepukan gemuruhlah sekali lagi kepada penerjun 69 Komando Bahtera Polis di Raja Malaysia. Alhamdulillah. Tahniah sekali lagi ucapkan. Terima kasih kerana menyaksikan dan juga terus bersama dengan kami. Itulah dia pasukan gerakan khas PDRM, 69 Komando pasukan gerakan khas PDRM dan 69. Ya, apa yang pasti kami juga tidak sabar nak lihat aset-aset yang dipeturunkan oleh PDRM dan ATM untuk tahun ini, kerana kita dimaklumkan mungkin ada peluru atau roket misal yang akan dipertontonkan kepada umum. Tuan Fauzi? Ya. Dan berbagai aset-aset yang terdapat di dalam Tentera Darat Malaysia. Ya. Semestinya kita akan memamerkan kereta-kereta perisai, kereta kebal dan juga meriam-meriam yang terdapat di dalam Core Regiment Artillery Diraja. Tapi seketika kita akan memberi kejutan kepada hadirin yang menonton pada hari ini. InsyaAllah apa yang disebutkan oleh Tuan Fauzi nanti akan kita paparkan seketika nanti. Berikan tumpuan sekali lagi segmen Gegar Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan. Demikian persembahan khas Malaysia Madani bersama barisan artis Nadira Zaini, Hazra Dola, Suki Low, Zizi Kirana, Roshni Balachandran. Pasukan Army Red Warrior Angkatan Tentera Malaysia disampaikan oleh Sarjan Zili Nur Aini binti Jasni, Komandan Tim Advokasi. Pasukan 69 Komando Malaysia
Raya Madani telah digarap oleh Jabatan. Yes, selesai kita menyaksikan demonstrasi dan juga persembahan tadi, sudah pastinya yang dinanti-nantikan oleh hadirin bagaimanakah kontinjen-kontinjen ini akan memperagakan pakaian dan juga penampilan masing-masing. Kita mulakan dengan kontinjen kenegaraan untuk acara pembarisan dan perarakan pada hari ini. Ya, apa yang pasti ada 67 kontinjen kesemuanya yang terlibat dalam komponen keempat ini, iaitu acara pembarisan dan perarakan. Kita akan dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan juga diakhiri dengan kontinjen keselamatan negara, di mana aset-aset PDRM dan ATM akan dipamerkan kepada umum dan akan turut juga dipersembahkan pertunjukan udara dari Angkatan Tentera Malaysia di akhir acara perarakan dan pembarisan ini nanti. Ya, bukan sahaja anggota-anggota, malah mereka yang terlibat secara langsung dalam kontinjen dan juga pembarisan serta perarakan ini, tetapi difahamkan akan ada juga maskot-maskot daripada agensi dan juga aset-aset yang akan dibawa oleh anggota-anggota beruniform ataupun agensi-agensi keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia untuk dipertontonkan kepada khalayak yang berada di Dataran Putrajaya. Sudah pasti dapat menyaksikan secara langsung, dan anda juga yang sudah menonton kami di TV1 dan saluran berita RTM, kami akan paparkan setiap aksi dan juga setiap kontinjen serta aset yang dipaparkan pada hari ini. Kita akan menyaksikan pelbagai kolaborasi pancaragam sepanjang pagi ini. Ada 36 kumpulan pancaragam kesemuanya yang akan mengiringi setiap kontinjen sepanjang acara pembarisan pagi ini. Dan ketika ini, sudah pun bersedia untuk melintas pentas diraja. Masih lagi jauh sebenarnya, tapi mereka akan tiba bila-bila masa sahaja di depan pentas diraja, ya. Di mana setiap kontinjen yang berarah akan didahului oleh kumpulan pancaragam pelbagai latar ini. Ya, kita mulakan untuk kontinjen kenegaraan ini dengan pancaragam pusat latihan muzik Tentera Darat Puzida yang mendahului kontinjen pembawa bendera jalur gemilang besar dari Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Untuk pancaragam ini berkekuatan seramai 46 orang. Ya, dan ini pancaragam yang bukan sahaja terkenal di dalam negara, bahkan di luar negara juga, apabila menerima banyak penyertaan dari negara luar untuk berlatih di Pusat Latihan Muzik Tentera Darat. Pancaragam Pusat Latihan Muzik Tentera Darat diketuai oleh Kapten Muhammad Akmal bin Ahmad dan dibantu oleh Staf Sarjan Hisham Muazzam bin Abu Bakar dan Drum Major Staf Sarjan Muhammad Rafiq bin Hassan. Dan mendahulunya ialah kontinjen pembawa bendera jalur gemilang besar Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Akademi Latihan Ketenteraan ini merupakan sebuah institusi yang akan melatih pegawai-pegawai kadet untuk ditauliahkan menjadi pegawai muda di Akademi di Angkatan Tentera Malaysia, iaitu meliputi Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Itulah kontinjen yang digambarkan dalam skala yang besar dan gergasi dibawa oleh anggota seramai 100 orang dari kontinjen pembawa bendera jalur gemilang dari Akademi Latihan Ketenteraan UPNM. Dan di belakangnya pula ialah pancaragam sekolah menengah St. John's Institution seramai 50 orang. Kontinjen pembawa bendera jalur gemilang dalam tata cara berarak dengan bendera jalur gemilang. Sekiranya bendera diarak secara sebaris, maka jalur gemilang hendaklah mendahului bendera-bendera lain. Dan menyusul di belakangnya ialah kontinjen pembawa bendera jalur gemilang 334 orang dan disusuli dengan pancaragam Victoria Institution Kuala Lumpur seramai 50 orang. Pancaragam ini
senantiasa menyertai pertandingan baik di dalam maupun di luar negara dan seringkali menerima pengiktirafan dan penganugerahan dari luar negara. Juga melibatkan pertandingan-pertandingan pancaragam, sekolah-sekolah peringkat antarabangsa dan sekolah-sekolah peringkat tempatan. Dan di belakangnya ialah kontijen pembawa bendera calon Alhamdulillah dan kontijen pembawa bendera negeri seramai 333 orang. Mereka membawa ke semua bendera negeri yang berada di Semenanjung Malaysia, wilayah Sabah dan Sarawak serta bendera wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Seterusnya ialah pancaragam SMK Convent Bukit Nanas yang telah dibarisi oleh 50 orang pemuzik pancaragam drum Major Tun Amira mengetuai pancaragam SMK Convent Bukit Nanas. Dan menyusul juga di belakangnya ialah kontijen pembawa bendera negeri ini seramai 333 orang. Semua negeri di Semenanjung, wilayah Sabah dan Sarawak serta wilayah Persekutuan, Labuan, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Jadi daripada pasukan beruniform mengangkat pandu puteri dan pucuk Islam. Dan ini kontijen perpaduan Malaysia Madani didahului oleh Malaysia Madani Drumline dari Aswara dipimpin oleh Samsul Kamal bin Abdul Rahman dan Drum Major Wan Muazzul Fakri bin Muhammad Sailan. Suku kaum dan etnik Sabah 100 orang, suku kaum dan etnik Sarawak 100 orang, suku kaum dan etnik Semenanjung Malaysia 200 orang. Penyelarasan peserta oleh Kementerian Perpaduan Negara. 7 etnik utama mewakili etnik Sabah, 5 etnik utama mewakili etnik Sarawak dan 11 kaum mewakili etnik di seluruh Malaysia. Dan ini pancaragam SMK St. Mary, 50 anggota dipimpin oleh Drum Major Nur Idina Mutfinti Mio Bakarudin. Dan ini kontijen Persatuan Jurumasak Malaysia 2016 atau Chef Malaysia seramai 200 orang. Kontijen Persatuan Jurumasak Malaysia ini juga didatangkan khas dari sebuah negara yang meliputi masak ataupun chef Malaysia seramai 200 orang. Dan di belakangnya kontijen jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK berkekuatan seramai 150 orang. Kemerdekaan 66 London yang telah melaksanakan misi selama 66 hari merentasi 16 buah negara meliputi perjalanan sejauh 22,000 kilometer oleh 6 peserta yang diketuai oleh Encik Arif Fadilah. Juga Kelab BMW K16 Malaysia. Unit
Kinabara four-wheel drive kenderaan Japan. Konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang telah dilepaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 di Ipoh Perak pada 16 Julai yang lalu. Selepas itu pula, masih lagi kita memberikan tumpuan kepada kembara Merdeka Jalur Gemilang, tetapi didahului dengan contingent economy yang mana pancaragam SMK Cochrane berkekuatan seramai 50 orang pemuzik pancaragam. Drum Major Muhammad Zairul Akasha bin Muhammad Zakri mendahului contingent economy. Yang mana contingent economy ini meliputi institusi-institusi GLC, badan-badan dekat kerajaan yang banyak menyumbang bakti kepada ekonomi dan perkembangan prestasi ekonomi negara. Baik, kontingen Petronas. Petronas akan kekal teguh dalam menyediakan tenaga secara bertanggungjawab bagi menyokong agenda kelestarian dan pertumbuhannya baik di Malaysia maupun di peringkat antarabangsa. Baru sahaja semalam, Lembaga Pengarah Petronas meluluskan dividen tambahan sebanyak RM5 bilion untuk dibayar kepada kerajaan bagi tahun ini. Dan ini pula, kontingen tenaga nasional Berhad. Pastinya orang ramai hanya ingat kepada tenaga nasional Berhad apabila bergelap. Kerana rakyat Malaysia dengan mudahnya menyalakan lampu atau apa sahaja perkakas elektrik dengan hanya memetik suis, sekaligus menjadikan kehidupan harian masing-masing begitu selesa. Ya. Institusi ini memberikan kemudahan dan utiliti kepada masyarakat dan disusuli dengan kumpulan DRB Highcom seramai 105 orang. DRB Highcom dalam agenda korporat terus progresif dan juga terus positif dalam menghasilkan aspek kebergantungan ekonomi yang lebih mapan, bukan saja pada tahun lalu tetapi untuk penerusan separuh kedua bagi tahun 2023. Kumpulan DRB Highcom. Kita pastinya sudah berbangga sejak akhir 80-an apabila Malaysia mula mengeluarkan jenama, kereta jenama sendiri. Aset Kos Malaysia dipertontonkan melibatkan 15 unit aset motor EV atau electric vehicle. Ini pancaragam SMK Kemung Baru. Dan Pro 2 di belakangnya. Di belakangnya ialah kontingen Pro 2 yang mana sejumlah 4.5 juta kereta Pro 2 telah pun berada di jalan raya Malaysia sejak 1994 hingga Jun tahun lalu. Menjadikan ia antara penyumbang utama dalam perkembangan sektor automotif negara hampir 3 dekad lalu. Bermula dengan model Kancil, Pro 2 bukanlah calon-calon nama dalam persaingan industri automotif di Malaysia dan luar negara. Dan ini kontingen UMW Corporation Sdn Bhd. Kelengkapan dan pembuatan kejuruteraan di Malaysia dan rantau Asia Pasifik. Dan seterusnya adalah kumpulan kontingen FGV Holdings Berhad, FGV seramai 100 orang. Dan sudah pasti sumbangannya dalam sektor agropertanian negara dan juga Felda sebagai institusi utama. Dan menyusul di belakangnya pula ialah pancaragam SMK Tinggi Setapak
dibarisi dengan pemuzik pancaragam seramai 50 orang dan mendahului partijen GLIC gabungan daripada Permodalan Nasional Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Kumpulan Wang Persaraan. Darby Plantation Berhad. Seterusnya menyusul ialah pancaragam SMK Chung Hua, Drum Major Annie Vu Ru En. Dan pancaragam ini mendahului kontingen Malaysian Resources Corporation Berhad di belakangnya ataupun MRCB Berhad. Menyusul pula ialah kontingen Persatuan Syarikat Penghantaran Ekspres Malaysia seramai 193 orang, GD Express dan Berhad, CityLink Express, My Express, Skynet Worldwide, JFB Express, Line Clear Express dan Logistik Berhad, KEX Express, SF Global Express, The Logistik FMX, RMX dan Amber Couriers dan Berhad serta Pasal Hub. Ini merupakan gabungan yang besar. Semua penyedia-penyedia perkhidmatan penghantaran dan juga Hantaran Express kepada pengguna. Dan aset yang ditampilkan seterusnya iaitu aset Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI berkekuatan 4 motosikal, 16 buah kereta dan sebuah truk yang meliputi kekuatan ataupun jumlah aset sehingga 21 buah aset. MITI pastinya menjadi kementerian yang menjadi peneraju dan bertanggungjawab untuk menggalakkan kemasukan pelaburan asing, memperkasa pelaburan tempatan, memantapkan perdagangan antarabangsa dan memperkasakan pembangunan industri yang lestari dan mapan. Aset-aset MITI yang dipertontonkan di bawah kejalanan hari ini. Aset yang digunakan untuk memperluas jaringan perdagangan dan memperkukuhkan sektor industri sedia ada sebagai penyumbang utama kepada pembangunan ekonomi negara bagi kesejahteraan rakyat dan sektor perniagaan. Ya, hadirin sekalian, kita beralih ke kontingen perbankan yang mana didahului oleh pancaragam SMK Sri Garing berkekuatan seramai 50 orang pemuzik pancaragam. Dan di belakangnya ialah kontingen Maybank, sebuah institusi perbankan yang menampilkan anggota kontingen seramai 100 orang. Warna kuning cukup sinonim dengan Maybank. Terus menawarkan perkhidmatan perbankan, bukan saja perbankan konvensional tetapi perbankan Islam ataupun Islamic Banking. Dan juga turut menyusul ialah kontingen Public Bank berkekuatan seramai 100 orang. Thank you.
merupakan kontingen CIMB dan warna merah kesemuanya. Kekuatan 100 orang dalam kontingen CIMB Band. Dan menyusul di belakangnya ialah kontingen Bank Simpanan Nasional atau BSN. Terus komited dan berbakti kepada pelanggannya dalam penyediaan kaedah perbankan yang lebih baik. Dan menyusul selepas itu ialah pancaragam SNK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dengan kekuatan seramai 50 orang. Menyusul ialah kontingen Afing Bank dengan kekuatan seramai 50 orang mengenakan warna pakaian berwarna biru. Seterusnya kontingen Hong Leong Bank. Hong Leong Bank terdiri daripada Hong Leong Bank dan Hong Leong Islamic Bank dengan anggota kontingen seramai 104 orang. Dan ini pula adalah kontingen kumpulan perbankan RHB. Sinonim juga dengan warna biru muda dan putih. Dan di belakangnya ialah Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad ataupun Angkasa. Angkasa merupakan sebuah institusi koperasi yang dikatakan saiz besar dan mempunyai ahli-ahli koperasi yang berpadan. Dan misal pula ialah pancaragam SMK Asunta berkekuatan seramai 50 orang pemusik pancaragam. SMK Asunta itu ialah kontingen TM Berhad ataupun Telekom Malaysia Berhad. Kali ini menampilkan kekuatan seramai 120 orang. Sudah pasti Telekom Malaysia Berhad menyediakan perkhidmatan telekomunikasi, pasalnya telekomunikasi secara mudah alih, tetapi telekomunikasi home fiber untuk kemudahan internet dan kemudahan telekomunikasi antara penggunanya. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Terserlah semangat tekad perpaduan itu melalui kontingen telekomunikasi ketika ini yang dijayakan oleh 428 orang dari syarikat-syarikat telekomunikasi dalam negara. Dan ini kontingen Maxis 108 orang. Dan Maxis pada hari ini juga mempertontonkan 6 kenderaan utilitinya. Ya, capaian 5G sudah pasti boleh dinikmati bersama dengan Maxis yang membawa aset dan maskot berwarna hijau. Ini dipertontonkan oleh syarikat Maxis. Ini yang menjadi perhatian kerana
pasukan ini sehingga setakat ini boleh dikatakan antara yang paling besar dibawa untuk pembalisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023 ini. Orang yang cukup popular dalam kalangan peminat dan penggemar-penggemar animasi tempatan, Bobo Boy, Papa Zola, Omar dan Hana, Yaya, Mecca Mato, Ejen Ali, Ejen Alicia, Didi dan Robo Zeta. Dan wow, sebagai sebuah perbadanan skop tugas dan tanggungjawab, Pinas memangnya besar. Dan ini industri kreatif negara sedang memperhebat usaha untuk melahirkan pengkarya filem tempatan hebat dengan karya yang boleh dibawa ke pasaran dunia. Seterusnya menyusul kontingen stesen penyiar. Ya, kita ucapkan syabas dan tahniah kepada sahabat-sahabat kita dari RTM, Astro Media Prima Bernama dan MyTV. Itu dia wajah penyiar dari RTM turut menghiasi dan juga mewarnai kontingen stesen penyiar atau stesen penyiaran yang berkekuatan seramai 140 orang. Stesen penyiaran tanah air bergabung membentuk sebuah kontingen untuk bersama dengan hadirin dan warga Malaysia yang hadir pada ketika ini di dataran Putrajaya. Dan ini kontingen kereta antik Kerajaan Agribank. 30 unit kereta antik membawa 30 orang pelbagai kaum. Menyaksikan aset kereta antik yang dipaparkan dan juga dipertontonkan pada hari ini. Seterusnya pacaragam SMK Puffy Seremban. Sama mascot.
aset Olimpik bersama maskot dan juga bersama dengan pegawai-pegawai Kementerian Belia dan Sukan seramai 104 orang dalam kontingen sukan negara. Kontingen atlet dan para atlet negara seramai 50 orang. Kontingen belia rakan muda 52 orang. Dan menyusul seterusnya adalah sukarelawan Satria menampilkan anggotanya seramai 52 orang. Dan turut bergerak rapat ialah Persatuan Alumni Fellow Perdana. Juga alumni Malaysia Future Leaders School MFLS seramai 32 orang, pelajar Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS 104 orang. Dan disusuli dengan pancaragam SMK Paduka Tuan Segamat Johor untuk memuliakan dan juga mendahului kontingen kesejahteraan. Selaras oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Perkhidmatan Awam sudah pasti signifikan dalam penambahbaikan dan pemudah cara bagi penyampaian perkhidmatan awam kepada pelanggan ataupun rakyat Malaysia yang menikmati kemudahan pelaksanaan perkhidmatan awam. Dan menyusul di belakangnya ia Pancaragam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM menampilkan kekuatan pemuzik pancaragam seramai 40 orang. Kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dengan memobilisasikan dan mendaya upayakan aset masing-masing. Dan
Di belakangnya pula ialah pancaragam Rela Malaysia ataupun Sukarelawan Malaysia. Seramai 50 orang pemuzik pancaragam ditampilkan untuk pembarisan dan perarakan pada tahun ini. Kontingen Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela berkekuatan seramai 200 orang. Dan menghampiri pentas pula ialah pancaragam Setia Perwira Jabatan Imigresen Malaysia. Kekuatan pancaragam ini ialah seramai 40 orang pemuzik pancaragam. Jabatan Imigresen senantiasa memastikan agar aspek pematuhan kepada aspek-aspek pendokumentasian dalam undang-undang dan peraturan imigresen dikawal selia dan juga dikuatkuasakan, khususnya yang melibatkan persempadanan negara baik udara, darat dan juga lautan. Maka penting Jabatan Imigresen Malaysia dalam memastikan kedaulatan negara juga turut terpelihara dan persempadanan negara juga turut terpelihara dalam aspek pendokumentasian, persempadanan dan juga penguatkuasaan undang-undang. Menghampiri pentas utama ialah pancaragam Mega Symphony Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berkekuatan seramai 32 orang pemuzik pancaragam. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang fungsi asasnya adalah menguatkuasakan undang-undang dan juga peraturan-peraturan berkaitan tentang akta dan peraturan Jabatan Pengangkutan Jalan. Kontingen Jabatan Pengangkutan Jalan hari ini disertai oleh 210 anggota dan akan dipertontonkan juga aset Jabatan Pengangkutan Jalan, 16 aset kesemuanya melibatkan motosikal penguatkuasa JPJ, kenderaan penguatkuasa dan van mobile JPJ. Perkhidmatan terus ke lokasi anda dalam mentadbir undang-undang pengangkutan jalan dengan komitmen untuk menghasilkan pemandu kenderaan bermotor yang cekap, patuh undang-undang dan berkhidmat. Ia menampilkan aset 2 buah sedan Proton Inspira, sebuah SUV Toyota Fortuner, 2 buah SUV Honda CR-V dan JPJ Mobile, iaitu 2 buah model Vesta Maxus V80. Dan menyusul pula ialah pancaragam Sekolah Henry Geni Jabatan Penjara Malaysia yang mana keanggotaannya seramai 35 orang pada kali ini. Kontingen Jabatan Penjara Malaysia seramai 200 orang. Jabatan Penjara Malaysia
keagamaan, bimbingan dan khidmat nasihat. Dan menyusul pula ialah pancaragam Kastam Diraja Malaysia. Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga tertakluk dan peranan asasnya menguatkuasakan peraturan-peraturan dan juga undang-undang kastam meliputi aspek percukaian. Tidak terhad kepada itu juga, profil dan juga bidang tugas Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah memastikan urusan penyampaian perkhidmatan awam daripada pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga pengawasan undang-undang di bawah sediaannya akan dapat dipatuhi dan dikuatkuasakan dengan lebih efektif. Antara aset kontijen Jabatan Kastam Diraja Malaysia, aset haiwan iaitu anjing pengesan dadah turut dibawa ke perarakan pada hari ini. Ini juga antara aset kastam melibatkan Isuzu D-Max, kenderaan K9 dan juga van Black Maria. Juga bot penumpas turut dibawa ke perarakan pada hari ini. Dan segala aset-aset ini akan membantu Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam menjadi barisan pertahanan pertama dan benteng negara dalam memerangi aktiviti penyeludupan barang-barang haram di Malaysia. Ya, aset darat dan juga aset di air turut ditampilkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Pancaragam SMK Sri Kembangan Serdang mengiringi kontijen Smart Malaysia. Kontijen pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia seramai 80 orang. Pasukan Smart Malaysia juga terlibat secara langsung dalam beberapa operasi pencarian. Khususnya pencarian mangsa-mangsa yang terjejas disebabkan oleh bencana. Seketika kita berikan tumpuan kepada pasukan pancaragam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM berkekuatan seramai 50 orang. Gegak gempita sorakan daripada hadirin yang hadir pada ketika ini tatkala disebutkan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Apakah yang akan ditampilkan? Ayuh sama-sama kita saksikan mengapakah hadirin yang berada di sini memberikan sorakan yang luar biasa kepada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Tugas bomber bukan sahaja untuk memadamkan kebakaran. Merekalah penyelamat suatu kejadian bencana alam. Menjadi tukang paip, tukang elektrik, mekanik, ahli psikologi dan pekerja perubatan. Jika berlaku kemalangan sebelum ambulans tiba. Dan ini salah satu aset Jabatan Bomber dan Penyelamat melibatkan anjing pengesan. Ya, aset-aset ini juga turut meliputi aset bermotosikal, aset kereta iaitu kenderaan Danish Land Rover, Rapid Intervention Motorcycle, Rapid Rescue Vehicle, Fire Investigation Vehicle, Emergency Medical Rescue Services, EMRS, K9 Tender, Pembalik Boat Amphibious Uji, Flexible Boat dan Kevlar, Bas Pameran dan Fire Truck Community, serta Compact Fire Rescue Tender, CFRP dan Urban Search and Rescue Vehicle. So
Sudah kita dengarkan Hazel ya, sorakan-sorakan kemeriahan yang semakin membara dalam kalangan penonton kita hari ini. Ya, bukan saja lelaki, golongan wanita juga terlibat dalam profession bomba ini. Dan ini juga wajah anak-anak kecil yang menjadikan jambatan bomba dan filamat inspirasi mereka. Jabatan Bomba dan Penyelamat mempunyai variasi pelbagai bidang tugas untuk aspek penyelamatan bagi membantu sebagai first responder kepada yang memerlukan dan juga menghubungi pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat. Baik, ini dia wajah-wajah mereka. Tapi reptilia berbisa ataupun lebih tepatnya adalah ular ini juga pernah ditonjolkan demonstrasinya oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menghadapi reptilia sejenis dan sekategori yang seperti ini. Setiap anggota bomba dan penyelamat sebenarnya perlu menanggung beban dari sekurang-kurangnya 5 kilogram hingga 30 kilogram di badan mereka dan bergantung kepada material pakaian seragam dan juga kelengkapan yang didatangkan dengan pakaian seragam berkenaan. Oleh sebab itulah, anggota bomba hanya boleh bekerja jika tahap fizikal mereka baik, kuat dan cergas sebegini. Tegap dan teguh. Itulah yang menjadi tarikan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kepercayaan rakyat dan masyarakat kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia cukup teguh. Sudah kita jangkakan Hazel, sorakan-sorakan kemeriahan ini akan didengari apabila Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berada di pembarisan dan perarakan ini, Hazel. Ya, saya kira ini jugalah yang memberikan mereka semangat untuk berada di sini. Selebriti tempatan juga turut berada bersama di aset Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ya, api memang panas tetapi anda penyejuknya. Wah, dibawakan tulisan dan paparan itu oleh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey, kita berikan tumpuan pada ketika ini untuk paparan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Hazel. Oh, sudah kita beralih ke pancaragam Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Masih tidak lekang sorakan dan kemeriahan ini ya. Dan menyusulnya ialah kontijen agensi penguat kawasan maritim Malaysia seketika tadi. Selamat bagi kegunaan masyarakat dan juga negara. Pengawasan undang-undang persempadanan di kawasan maritim dan juga di kawasan perairan menjadi tumpuan dan juga fokus utama kepada penugasan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ya,
Jet Ski, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Aset-aset ini pada hari-hari biasa pastinya berada di kawasan perairan, tapi pada hari ini dibawa ke jalanan untuk dipertontonkan kepada umum hanya pada Hari Kebangsaan. Ya, istimewanya pada sambutan Hari Kebangsaan ini, aset-aset yang dilaksanakan dan juga digunakan sewaktu operasi mereka dipertonjolkan dan juga dipaparkan bersama dengan khalayak dan juga hadirin yang hadir. Dan kita mulakan untuk kontijen Polis Diraja Malaysia PDRM. Puan Azman mungkin boleh mulakan penglibatan PDRM dalam pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan ini. Terima kasih. Kita diraih acara pembarisan detachment PDRM dengan detachment unit berkuda. Buat jurung kali ini, detachment PDRM akan diketuai oleh Yang Dihormati Inspektor Jeneral Polis Tan Sri Razaruddin Mohsin, Ketua Polis Negara. Ini merupakan satu kebanggaan kepada warga PDRM di atas kesudian pucuk pimpinan tertinggi turun padang bersama-sama dalam menjayakan acara pembahasan hari ini. Dalam perarakan ini, sebanyak 30 ekor kuda terlibat dalam pembarisan, terdiri daripada bakal Arab, Rambler, Polo dan juga beberapa bakal yang lain. Penugasan unit berkuda adalah untuk menyuraikan rusuhan serta bantu cegah jenayah. Dan menyusul pula di belakangnya ialah pencarian polis pusat mendahului pembarisan PDRM adalah pancaragan pusat PDRM di bawah pimpinan ASP Mas Moro bin Edward dan drum major Sarjan Ali Akbar bin Abdul Kaim dengan kekuatan seramai 85 pegawai polis. Seterusnya menyusul pula pembawa bendera seramai 156 pegawai PDRM yang mengibarkan bendera Jalur Gemilang dan Sang Saka Biru. Disusuli kemudian adalah pegawai yang terlibat di dalam detachment pakaian kerja yang dipimpin oleh Superintenden Muhammad Rizwan bin Juragan. Dituruti oleh detachment pakaian kerja working dress melibatkan seramai 303 orang pegawai kanan dan pegawai rendah terdiri daripada pakaian kerja meliputi tugas am, unit polis pelancong, misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan jabatan siasatan dan penguasaan trafik. Tiada yang lama, maka tiada yang baru. Perjuangan orang lama tidak akan kita lupakan. Sekarang kita saksikan detachment pesara polis yang terdiri daripada 72 orang pesara dengan diketuai oleh DSP Pesara Ahmad Halim bin Haji Mat Amin. Mengiringi detachment selepas itu adalah pancaragam kedua, iaitu pancaragam kontijen Kedah yang diketuai oleh ASP Gila bin Zainal Abidin dengan dibantu oleh drum major Sajid Muhammad Saiful Barin bin Muhammad Rozi bersama kekuatan keanggotaan 51 orang. Menyusul ke arah pempetas adalah detachment pakaian operasi yang digunakan oleh pegawai polis semasa menjalankan tugas-tugas operasi. Dengan kekuatan seramai 545 orang, pegawai dan diketuai oleh DSP Muhammad Isa bin Muhammad. Pasukan simpanan perisuan diketuai oleh ASP Muhammad Norman Hisham bin Malkan dengan kekuatan barisan seramai 65 pegawai kanan dan juga pegawai rendah polis. Diikuti Detachment Light Strike Force LSF diketuai oleh ASP Muhammad Alif Sazwan bin Idris dan 65 pegawai polis. Disusuli Detachment Public Order and Riot Unit atau lebih dikenali dengan sebutan PORU diketuai oleh ASP Hafiz bin Zaid dengan 65 pegawai kanan dan pegawai rendah polis. Ini yang sentiasa digeruni juga di jalan.
kan? Yeah. Aset dan pelbagai jabatan, juga aset daripada unit trafik kita buat ya. Yeah. Investment yang dipaparkan hari ini adalah merupakan aset-aset kenderaan yang dimiliki oleh PDRM. Motosikal berkasa tinggi iaitu model Kawasaki GTR 1400 kuasa dan Yamaha SGR 1300. Disusuli berarakan Honda Civic 1.8M. Kenderaan jenis ini mula digunakan pada pertengahan tahun 2020 menggantikan Proto Inspira 2.0. Ia berperanan sebagai parisan harapan dan first responden di dalam mencegah jenayah, menjaga dan mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Menyusul kemudian adalah Proton X70 dan Mitsubishi Outlander 2.4L yang digunakan untuk mengiringi VIP atau VVIP di samping membuat pasukan undang-undang lalu lintas oleh Jabatan Siasatan Pemaksuasan Trafik di Lebuh Raya dan jalan-jalan persekutuan serta rondaan balai. Disusuli di belakang di test win ini adalah Toyota Hilux 2.8. Tugas utama kenderaan ini adalah untuk membawa anjing-anjing dalam mengesan penjenayah, dadah, mayat senjata api dan bahan letupan di tempat kejadian. Toyota Hilux 2.0 di paparan sekarang digunakan untuk kerja-kerja teknikal oleh cawangan telekomunikasi dan sistem maklumat melibatkan penyelenggaraan sistem pengumuman radio di kawasan yang berbukit, terpencil dan tidak memiliki kemudahan jalan yang baik. Seterusnya adalah aset Nissan Navara 2.5 yang dikenali sebagai Innovation Vehicle for Anti-Hijack and Hostage Rescue, digunakan untuk tujuan operasi anti-hijack rescue dalam pesawat dan bangunan. Dilengkapi dengan sistem tangga khusus untuk tugas-tugas dan misi menyelamat oleh unit tindakan khas Bukit Aman. Seterusnya, para penonton dapat melihat aset PDRM seterusnya adalah Water Cannon Mercedes-Benz X-Cross yang dilengkapi dengan peralatan canggih bagi digunakan untuk tujuan menyuraikan perhimpunan haram dan rusuhan serta bantuan-bantuan penugasan lain. Seterusnya, yang terakhir bagi detesmen PDRM adalah kenderaan Command Vehicle Scanner penutup aset Mata Polis di Raja Malaysia. Terima kasih pihak Polis di Raja Malaysia. Seterusnya kita beralih kepada kontingen dari Angkatan Tentera Malaysia yang dimulakan dengan pancaragam pusat Kor Amun Diraja. Tuan Fauzi boleh ceritakan berkenaan pelibatan aset dan juga kontingen Angkatan Tentera Malaysia. Ya, Hazel, kontingen Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 2,076 pegawai dan juga anggota serta 140 aset kenderaan dan aset haiwan dari ketiga-tiga perkhidmatan darat, laut dan juga udara mengambil bahagian dalam peparisan pada hari ini. Seperti mana yang dapat kita saksikan di skrin kita kali ini adalah kontingen pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 21 grup truk khas tentera darat, pasukan khas laut dan pasukan khas udara yang terdiri daripada 207 pegawai dan juga anggota. Ini pakaian seragam dalam operasi penyamaran ya? Ya, betul. Yang disaksikan sekarang ini adalah pakaian yang digunakan oleh anggota sniper atau penembak curi yang memerlukan penyamaran yang tinggi. Juga mengikut di belakang kontingen jalan kaki ini adalah aset-aset yang digunakan oleh pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri pada motosikal, kenderaan dan juga kenderaan pembawa anggota, command vehicle dan juga boat yang digunakan bagi operasi-operasi khas di lautan. Dan di belakang kontingen pasukan khusus adalah kontingen daripada markas 10 Brigade Mara yang didalui oleh pancaragam gabungan 10 Brigade Mara yang ketuai yang terdiri daripada 37 anggota. Ya, rakyat
menjaga keselamatan di perbatasan dan di setiap penjuru negara melalui perkhidmatan pertahanan kedaulatan negara yang diberikan. Ya, Hazel, yang sedang dapat kita saksikan di layar TV sekarang ini adalah kontingen 10 brigade para dengan leading para battle group yang berkuatan seramai 3 pegawai dan 204 anggota yang diketuai oleh Letnan Colonel Muhammad Fadi bin Abdul Khan. 10 brigade para ini, Hazel, adalah pasukan atau gerak cepat Angkatan Tentera Malaysia, juga merupakan pasukan elit tentera darat. Pertubuhan ini mampu diatur gerakan melalui operasi bersama melibatkan elemen darat, laut dan udara bagi melaksanakan situasi tugas yang ditetapkan. Ya. Mengikut rapat di belakang tentunya pejalan kaki adalah aset-aset yang digunakan oleh 10 brigade para, terdiri daripada motosikal scrambler, all-terrain vehicle atau ATV, kenderaan pembawa senjata, juga meriam 105mm LG Mark III yang ditarik oleh kenderaan penarik meriam Vamtech. Kenderaan ini juga ada kalanya berdasarkan kepada misi tertentu mungkin juga akan dikuburkan daripada pesawat dengan menggunakan payung-payung kargo yang lebih besar. Akan mengikuti di belakang kontingen 10 brigade para adalah kontingen 4 brigade mekanized yang menampilkan pembarisan tempur elemen-elemen mekanized. Ketemukan organisasi 4 brigade mekanized dilengkapkan dengan kenderaan perisai sebagai platform mobility kepada semua pasukan-pasukan di bawah naungan 4 brigade mekanized. Sama ada kenderaan perisai beroda atau berantai, sudah semestinya ia akan mempunyai daya gerak atau mobility yang tinggi, ketahanan ataupun protection, memiliki kuasa tembakan yang tinggi dengan pelbagai sistem penjagaan yang dipasang pada setiap kenderaan perisai tersebut. Berapa ramai anggota yang boleh digerakkan dalam setiap satu bagi setiap kenderaan ini? Sudah semestinya sekurang-kurangnya 3 ya, anggota yang akan terlibat sebagai pemandu, ya, ketua kereta dan juga sebagai gunner. Ya. Tapi bagi kenderaan-kenderaan yang dikatakan sebagai APC, Armored Personnel Carrier, di dalamnya nanti akan dinaiki oleh satu section, ya, yang terdiri daripada 8 orang dalam setiap kenderaan. Inilah yang sentiasa dalam keadaan siap siaga, tuan. Betul, Hazel. Kenderaan, semua kenderaan ini kita akan pastikan serviceability-nya berada di tahap yang tinggi, ya, dan mampu untuk digerakkan pada bila-bila masa saja. Ya. Kerana ketika ini, dalam era ketika ini, bukan sahaja ancaman keselamatan dari luar, ada macam-macam juga bentuk ancaman yang berbentuk bukan tradisi, tuan. Ya, betul. Kenderaan-kenderaan ini juga lengkap dengan sistem-sistem pengesanan ataupun radar, ya, yang boleh juga kita gunakan di perbatasan bagi mengesan sebarang bentuk pencerobohan yang mungkin berlaku di perbatasan negara, ya, dengan sistem radar yang terdapat pada kenderaan komputer 8x8 ini sebagai contohnya. Ya. Yang kita saksikan sekarang adalah yang sedang melintasi pentas utama adalah kenderaan pendekar ataupun kereta kebal, ya, main battle tank tentera darat. Ini boleh berpusing, 360 darjah. Betul. Ia dilengkapkan dengan meriam 125mm. Bukan sekadar sistem persenjataan saja, tapi deruman enjin kenderaan, ya, kereta kebal dan juga kereta perisai ini sudah mampu untuk menakutkan musuh. Ya. Aset-aset ini pastinya membangkitkan semangat kepewiraan terutama di kalangan anak-anak kecil yang melihatnya pada hari ini. Sudah semestinya, Hazel, sudah semestinya. Saya begitu teruja dengan semangat yang ditunjukkan oleh penonton yang hadir awal untuk menyaksikan dengan lebih dekat aset-aset Angkatan Tentera Malaysia yang diperagakan hari ini. Baik, terima kasih Tuan Fauzi. Baik, untuk perkongsian itu. Terima kasih Tuan Fauzi untuk penjelasannya. Kita beralih seterusnya kepada Pancaraga Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia. Kapten Hazam mungkin boleh ceritakan permulaan dan juga penglibatan Tentera Laut Diraja Malaysia dalam perkara ini. Ya,
Ismail, mendahului kontinjen TLDM ialah Pancaragam Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dengan kekuatan seramai 1 pegawai dan 50 anggota dan dipimpin oleh Letnan Komander Muhammad Syamran bin Ramli TLDM serta dibantu oleh Drum Major Perwaran 1 PGM Azumi bin Zainab. Manakala kontinjen Tentera Laut Diraja Malaysia dengan cokang kata sedia berkorban. Kontinjen ini seramai 207 orang anggota yang diketuai oleh Komander Nur Azmi bin Mat Yunus. Bergerak di belakang adalah kenderaan yang membawa mizal, torpedo dan periuk api yang digunakan oleh kapal-kapal TLDM. Kenderaan pertama membawa mizal exocet MM40, sebuah mizal exocet SM39, sebuah torpedo lightweight A244S, sebuah periuk api MR80. Dan kenderaan kedua membawa sebuah compression chamber, sebuah mine multi-model vehicle dan anggota-anggota yang kita lihat sekarang ini sedang memakai surface supply breathing apparatus dan compressed air breathing apparatus. Dan di kenderaan yang terakhir, kita dapat lihat kenderaan ketiga yang ada sebuah RSIB milik Pascal TLDM. Yang selalu digunakan untuk operasi penyelaman, ya tuan. Kebiasaannya digunakan dalam operasi penyelaman dan juga operasi-operasi yang melibatkan Tentera Laut Diraja Malaysia secara khusus. Jadi terima kasih tuan kerana memberi penjelasan berkenaan tentang aset Tentera Laut Diraja Malaysia. Kita beralih kepada Tuan Mustafa untuk penjelasan pelibatan Tentera Udara Diraja Malaysia dalam pembarisan. Ya, seterusnya kita dapat lihat pembarisan TUDM dimulakan dengan 51 anggota drum band pusat TUDM yang diketuai oleh Major Rizal TUDM. Mengikuti daripada belakang, pembarisan kontinjen TUDM terdiri daripada 207 anggota dari pelbagai ketutangan yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Zaili Hatta TUDM. Tidak ketinggalan, pertunjukan aset-aset TUDM mempamerkan kepada semua kepada kita sistem persenjataan misal dan bom untuk pesawat-pesawat TUDM. Antara yang dipamerkan adalah misal buatan Rusia untuk pesawat SU-30MKM, iaitu misal untuk kegunaan air-to-air misal dan juga air-to-surface misal seperti R-27, R-30, KH-31, KH-39. Dapat juga misal dan bom untuk pesawat F-18, iaitu M120 Abrams dan M7 Sparrow. Kita juga dapat menyaksikan smart bomb yang digunakan oleh pesawat-pesawat pejuang TDM MK22 TDM, iaitu GPS guided precision bombing. Baik, itu dia anggota dan juga aset Tentera Udara Diraja Malaysia yang dikongsikan. Kita beralih kepada Tentera Darat. Mungkin Tuan Fauzi boleh kongsikan. Ya, seterusnya pelibatan Tentera Darat adalah aset kontinjen pertubukan Tentera Darat Malaysia yang terdiri daripada gabungan elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan hikmat yang terdiri dari 207 orang pegawai dan anggota yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Chai Kian Singh. Turut serta juga dalam pembarisan ini adalah anjing perang dan juga kuda daripada Skuadron Istiadat Berkuda Tentera Darat. Ini kuda istiadat. Ya, betul. Yeah. Dan seterusnya dipamerkan hari ini adalah aset-aset Angkatan Tentera Darat yang terdiri daripada motosikal, kereta, kenderaan, truk dan juga trailer yang mempunyai fungsi masing-masing yang akan kita saksikan sebentar lagi. Ya. Yang sedang melintasi sekarang ini adalah motosikal yang digunakan oleh Korps Polis Tentera bagi tujuan escort dan juga keselamatan. Juga yang sedang kita saksikan di skrin ini adalah kenderaan pembawa senjata yang terdiri daripada G-Wagon Ventec dan GK Makwan yang dilengkapi dengan sistem persenjataan machine gun, Gatling gun, 40mm AGL. Seterusnya juga kita akan menyaksikan di belakang adalah senjata-senjata bantuan dari Corps Regiment Artillery Diraja yang terdiri daripada meriam Polycan 35mm anti pesawat,
meriam 105mm, 155mm dan juga misal multiple launcher rocket system. Apa aset ini banyak digunakan dalam pertempuran dekat dan pertempuran jauh? Bergantung kepada capability, jarak yang mampu dicapai oleh setiap senjata. Yeah. Sebagai contohnya, Astros ataupun multiple launcher rocket system itu mampu mencapai sehingga jarak 89 km. Yeah. Itu sasaran yang kita pilih. Yeah. Yang kita saksikan sekarang ini adalah sistem misal pertahanan udara aras rendah IGLA. Dan ini yang saya katakan tadi adalah multiple launcher rocket system. Kebiasaannya ia digunakan dalam suatu operasi atau tujuan yang sebagaimana? Ia bergantung kepada operasi yang kita laksanakan. Contohnya di dalam sesuatu pertempuran konvensional, sudah tentu kita memerlukan senjata yang mampu mencapai sasaran yang jauh ke arah ke lokasi musuh yang telah kita kenal pasti. Dan ini difahamkan adalah penggunaan jabatan sementara yang banyak digunakan untuk tujuan operasi dan juga membantu bagi betul bencana. Betul. Yang kita saksikan sekarang ini adalah Tactical Mobility Support System. Yeah. Kendaraan ini merupakan sebuah kendaraan pembawa road expedient yang boleh dihamparkan di atas permukaan tanah yang lembut, berpasir atau tidak rata bagi melancarkan lagi pergerakan kendaraan. Yeah. Ratusan aset pertahanan yang dibawa hari ini, tuan. Ya, sudah semestinya. Ya. Kita akan cuba mempamerkan semua peralatan yang kita ada bagi memberi keyakinan kepada rakyat ya Malaysia bahawasanya Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersedia dengan aset-aset yang kita ada untuk mempertahankan bumi negara Malaysia. Ya. Okey, masih lagi diteruskan dengan aset-aset oleh... Ya, ini adalah kendaraan pengangkut kereta perisai ataupun trailer yang akan membawa kendaraan-kendaraan perisai ataupun kereta kebal yang berantai untuk bergerak ke jarak yang agak yang lebih jauh. Ya. Dan sebentar tadi kita saksikan juga ada hospital, hospital Medan. Ya, betul. Hari ini juga dipamerkan adalah yang kita saksikan sekarang ini adalah hospital Medan yang akan boleh dipasang di kawasan operasi dengan menggunakan model wad atau model bedah yang mampu untuk merawat sebarang bentuk kecederaan. Malah mereka mampu untuk melaksanakan pembedahan-pembedahan kepada kecederaan-kecederaan yang dialami di dalam kenderaan ini, di dalam hospital Medan tersebut. Ini pancaragam gabungan brass band 11 frigate, 35 orang diketuai oleh drum major. Dan di belakang brass band ini sekarang adalah kontingen veteran Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 127 veteran Angkatan Tentera Malaysia yang mewakili ketiga-tiga cabang perkhidmatan darat, laut dan juga udara yang diketuai oleh Letnan Kemal Haji Samsudin bin Haji Ahmad Besara. Ya. Veteran tetapi masih lagi sihat fizikal. Betul, Hazel. Mereka masih lagi bersemangat. Dan sesungguhnya jasa dan perkembangan para warga veteran ini amat kita hargai dan kita sanjung. Panglima Angkatan Tentera memberikan tabik hormat kepada veteran-veteran Angkatan Tentera Malaysia yang cukup signifikannya istilah veteran itu hanya dikonotasikan kepada Angkatan Tentera Malaysia sebagai penghargaan khas kepada veteran. Dan ini kontingen veteran New Zealand, tuan, boleh dikongsikan? Ya, yang kita saksikan sekarang ini adalah 20 anggota veteran Angkatan Tentera New Zealand yang diketuai oleh Mr. Gerard Lutut Wara. Untuk maklumat hadirin, penonton sekalian, kehadiran awal veteran New Zealand ini adalah bermula pada tahun 1948 hingga 1966 yang pernah berpekalan di Sarawak dan terlibat di dalam era konfrontasi yang bermula pada tahun 1963 sehingga 1966. Dan mereka dibawa khas untuk hari ini. Ya, betul. Ya. Yeah.
sekarang yang sedang kita saksikan di screen adalah kontinjen pasukan simpanan yang terdiri daripada bahagian pasukan simpanan ataupun askar watan yang menggabungkan askar watan yang daripada tentera darat, laut dan juga udara yang diketuai oleh Letnan Colonel Muhammad Hassan bin Muhammad dari Regimen 8 Askar Watan. Simpanan ini diangkuti oleh anggota-anggota yang mempunyai pelbagai kepakaran di sektor awam dan mampu diatur gerakan bagi membantu ganti atau augmentation angkatan tetap sekiranya diperlukan di dalam sesuatu penugasan atau juga cukup membanggakan kontinjen gabungan wanita ATM. Kontinjen Sri Kandi Negara yang turut sama dalam perbaikan berjalan lalu pagi-pagi ini adalah kontinjen wanita Angkatan Tentera Malaysia yang diketuai oleh Letnan Colonel Zuraida binti Ghani dari Tentera Darat Malaysia. Peranan wanita dalam Angkatan Tentera Malaysia sekarang ini amat membanggakan. Dan menyusul pancaragam pusat latihan muzik tentera darat. Dan kita memberi tumpuan Tuan Fauzi kepada kontinjen BC PBB atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa. Ya, di belakang pancaragam Fuzida kita ini adalah kontinjen Malbat 85011 yang diketuai oleh Letnan Colonel Zainal bin Abdul Samad yang akan meneruskan kesinambungan dalam menjalankan misi pengawalan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan ataupun UNIFIL. Mereka ini akan dijangka akan digerakkan ke Lubnan pada 26 Oktober 2023 yang akan datang bagi menggantikan Malbat 85010 yang ketika ini akan melengkapkan penugasan selama satu tahun di bumi Lubnan. Maka ia juga sebagai salah satu daripada aspek komitmen dan sumbang bakti ATM kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan terima kasih Tuan Fauzi. Kita terus saja kepada apa yang kita saksikan di ruang udara pada ketika ini. Tuan Mustafa, boleh kita kongsikan sedikit sinopsis berkaitan tentang persembahan udara yang akan kita saksikan seketika dan kemudian nanti. Pada pagi ini kita akan mempamerkan perupayaan kuasa udara dan kesiapsagaan udara yang akan dipamerkan oleh aset-aset ketenteraan, aset-aset udara, angkatan Tentera Malaysia dan gabungan pasukan keselamatan. Apa yang kita saksikan sekarang di kaca TV adalah pesawat Sukhoi Su-30MKM yang membuka tirai pertunjukan. Pesawat ini adalah pesawat pejuang yang diterbangkan khas daripada Pangkalan Udara Gom Kedah daripada nombor 12 squadron yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Raihan Kawasan Remote. Okey, baik tuan, kita terus saja melihat aksi persembahan udara untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Aset-aset ini berupaya melakukan penugasan seperti combat search and rescue, utility, penerbangan VVIP dan penerbangan ihsan. Seterusnya diikuti dengan pesawat MD-530G Agusta A109 Light Observation Helicopter milik Tentera Darat Malaysia. Aset-aset ini merupakan light attack helicopter dan turut berupaya melaksanakan penerbangan reconnaissance. Seterusnya Agusta AW139 Fennec dan Superlink milik Tentera Laut Diraja Malaysia. Aset-aset ini berupaya melakukan operasi maritim serta merupakan salah satu elemen dalam anti-submarine warfare. Diikuti dua buah pesawat AS-365 Entry Dolphin milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Aset-aset ini berupaya melakukan penugasan kawalan maritim dan cari laman maritim. Seterusnya Agusta AW139 dan AS-355N milik Polis Diraja Malaysia dan Agusta A109E dan Agusta AW139 dari Unit Utara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara keupayaan aset-aset ini adalah Combat Search and Rescue, Maritime Operation, Tactical Airlift, Reconnaissance dan berfungsi sebagai Light Attack Aircraft. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
sila. Alihkan pandangan anda ke sebelah kiri. Pentas utama. Pertunjukan seterusnya terdiri daripada 8 buah pesawat bernaung di bawah Institut Penerbangan 1, Kolej Tentera Utara Alusta. Dalam formasi Arrowhead Formation, kami persembahkan kepada anda pesawat Pilatus PC-7 Mark II. Pesawat-pesawat ini diterbangkan oleh jurulatih-jurulatih penerbangan yang terlatih dan berkemahiran tinggi, diketuai oleh Major Rose Adriana QDM, Call Sign Rose. Hadirin sekalian, alihkan pandangan anda sekali lagi ke sebelah kiri pentas utama. Dengan gabungan dua jenis pesawat terbesar milik QDM, kami bawakan kepada anda formasi pesawat angkut. Great Grizzly dan pesawat C-130 Hercules. Untuk makluman hadirin sekalian, pesawat-pesawat ini merupakan pesawat angkut strategik dan taktikal. Pesawat-pesawat ini juga berupaya melaksanakan tugas penerbangan operasi di kawasan-kawasan yang mencabar dan ekstrim. Tuan-tuan dan puan-puan, alihkan perhatian ke kiri pentas utama. Kami bawakan kepada anda kombinasi formasi pesawat pejuang Tentera Udara Diraja Malaysia. Formasi yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Hafiz UDM, Cosign Banger, Pegawai Memerintah Nombor 15 Kodren, pesawat PAE Hawk dalam Diamond Formation. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya dalam Reformation, pesawat F-18, The Mighty Hornet. Seterusnya dalam Delta Formation, dengan kelajuan menghampiri 600 km sejam, pesawat Sukhoi. Pesawat pejuang 4th generation multi-role combat aircraft ini antara pesawat tercanggih dalam infanteri tentera utara Diraja Malaysia. Hadirin sekalian, pesawat-pesawat pejuang yang baru saja melintasi pentas utama itu tadi berupaya melakukan pelbagai serangan udara, antaranya air-to-air combat, air-to-ground, air-to-surface, electronic warfare, suppression of enemy air defense, close air support, dan precision bombing. Ketumpukan pesawat pejuang milik Tentera Udara Diraja Malaysia ini menjadikan Angkatan Tentera Malaysia sebuah angkatan yang unggul dan kredibel serta disegani di rantau ini. Hadirin sekalian, sebentar lagi alihkan pandangan anda terus ke hadapan pentas utama. Kerana sebentar lagi kita akan sama-sama saksikan formasi mega pesawat helikopter milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Agensi Pegawai Kuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Unit Utama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan, formasi yang akan kita saksikan sebentar tadi diketuai oleh Lieutenant Colonel Paranjoni TUDM, Pegawai Memerintah Nombor 10 Squadron. Hadirin sekalian, menghampiri pentas utama. Dalam formasi gabungan Inverted Yankee Formation, diketuai dengan pesawat EC-725AP S-70 Alpha Black Hawk
dan Agusta A-1-3-9 milik Tentera Utara Diraja Malaysia. Seterusnya pesawat helikopter AS-365 Entry Dolphin milik Agensi Pengangkutan Maritim Malaysia. Agusta AW139, AS-355N milik Polis Diraja Malaysia dan mengakhiri formasi. Pesawat Agusta A109E dan Agusta AW139 dari Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Hadirin sekalian, ruang udara dataran Istana Kehakiman Putrajaya pada pagi ini sekali lagi akan dikemaskan dengan informasi terakhir terbang lintas dari pesawat-pesawat pejuang. Hadirin sekalian, pesawat yang berupayaan melakukan pelbagai serangan bagi menumpaskan musuh dari arah hadapan, tepi, kiri dan juga kanan bagi memastikan setiap musuh dalam radar mereka musnah dalam kemusnahan yang total. Pesawat-pesawat mempunyai capability multi-role combat aircraft dan all-weather capability ini turut dilengkapi dengan sistem air-to-air missile yang terkini dan tercanggih, iaitu AIM-120MRAM. Hadir sekalian, saksikan the victory roll dari pesawat BAE. Persembahan yang cukup mengujakan dari Tentera Udara Diraja Malaysia dan juga dari Angkatan Tentera Malaysia serta agensi-agensi lain untuk menyempurnakan persembahan udara tersebut. Maka kita dapat saksikan bergegar ya ruang udara Putrajaya pada pagi ini untuk menyaksikan dan juga menyempurnakan peparisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023. Tuan Mustafa, sedikit ya, demonstrasi persembahan udara ini sudah pastinya menuntut suatu bentuk koordinasi yang tinggi. Jadi secara ringkasnya bagaimana ia diterjemahkan dalam disiplin Tentera Udara Diraja Malaysia?
betul Ismail, untuk melaksanakan formasi sebegini memerlukan latihan yang intensif. Latihan yang itu tahap disiplin yang tinggi oleh jurutumpang-jurutumpang dalam kita mempamerkan kesiagaan aset-aset kita dalam menjaga kedaulatan negara ini. Ya, pastinya persembahan yang betul-betul berjaya kerana telah mendapat thumbs up daripada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sendiri. Terima kasih pewira-pewira negara. Ya, tahniah sekali lagi diucapkan dan juga keterujaan warga hadirin dan juga rakyat Malaysia yang hadir di Dataran Putrajaya pada ketika ini menyaksikan segala kronologi korelasi persembahan yang dibawakan. Maka seterusnya kita akan menyaksikan persembahan penutup Malaysia Madani dengan lagu Malaysia Madani dan juga lagu Jalur Gemilar yang melibatkan 1,200 peserta dari JKKN dan Pergedangan serta 600 peserta dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Badan Kesenian Tentera Udara, Badan Kesenian Tentera Darat, Biro Kebudayaan Hospital Kuala Lumpur, Hospital Putrajaya, Institut Pendidikan Guru Teknik, Institut Pendidikan Guru Bahasa Antarabangsa dan Pertubuhan Seni Budaya Sabah, Kuala Lumpur dan Selangor. Hadirin yang dimuliakan, terimalah persembahan lagu Malaysia Madani dan Jalur Gemilang. Mohon hadirin kibarkan Jalur Gemilang anda. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan pendirian jiwa insan. Nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan
Pertubuhan tahun 2023 dipengerusikan oleh Yang Berhormat Tuan Amat Kami Muhammad Zil, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepolisian dan Kehormatan, Malaysia. Begitulah alunan dan senandungkan lagu Malaysia Madani dan Jalur Gemilang. Sudah pastinya dalam tempoh ini kita menyemarakkan, menggelorakan semangat Hari Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Kempen kibar Jalur Gemilang masih berlangsung bukan saja suatu bulan kebangsaan tetapi juga sepanjang masa untuk membawa maknawi kita sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan dan juga cintakan tanah air. Saya nak ajak rakyat Malaysia yang menonton kita ketika ini, tidak kira di mana sahaja anda berada, bukan sahaja untuk terus mengibar Jalur Gemilang secara fizikal, tetapi jom kita ramai-ramai menukar avatar kepada Jalur Gemilang di aplikasi media sosial Facebook ataupun Instagram masing-masing untuk sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia menerusi platform dalam talian. Dan jangan lupa hashtag HKHM2023, hashtag Merdeka360 dan juga hashtag Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan, sudah pastinya ia menjadi teras kepada apakah agenda yang ingin dibawakan, dasar-dasar yang ingin dibawakan supaya rakyat Malaysia dapat membantu dan juga memartabatkan lagi negara dan juga bangsa kita. Maka dengan itu kita sudah berakhir dan juga memberikan gambaran kepada tumpuan-tumpuan utama kepada atur cara yang berlangsung dalam pembarisan dan juga perarakan Hari Kebangsaan 2023. Dengan persembahan perkedangan itu, dengan persembahan lagu Malaysia Madani dan juga Jalur Gemilang, sudah pastinya hadirin yang berada di sini masih lagi tidak lekang daripada tempat duduk masing-masing dan juga posisi masing-masing untuk memberikan sokongan kepada sambutan Hari Kebangsaan 2023. Pada ketika ini kita berikan tumpuan untuk pembarisan masuk kawalan kehormatan utama bagi meneruskan atur cara di hadapan pentas diraja. Dan ketika ini kita di komponen ke-6 acara perarakan dan pembarisan pagi ini, iaitu komponen terakhir, komponen keberangkatan pulang pembesar negara. Ya. Ia disempurnakan oleh pasukan kawalan kehormatan utama yang terdiri daripada Batalion Pertama, Regimen Askar Melayu Diraja. Regimen Askar Melayu Diraja ataupun Batalion Pertama ini amat sinonim dengan atur cara istiadat ataupun atur cara kenegaraan yang melibatkan Tuan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan untuk komposisi kawalan kehormatan utama pada Hari Kebangsaan ini, yang anggotanya ada 4 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat, diketuai oleh Major Muhammad Ridwan bin Muhammad Asri. Sambutan ialah Kapten Firdaus bin Madhain, juga turut dibawa Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Panji Regimen Askar Melayu Diraja. Keseragaman dan disiplin yang ditunjukkan oleh batalion ataupun pasukan yang sinonim dengan atau cara istiadat ini untuk menandakan keberangkatan pulang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Kehormatan utama mengambil posisi dan kedudukan.
Daulat Tuanku mengiringi keberangkatan pulang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Merafak sembah menjunjung kasih atas perkenan dan juga penzahiran ke bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku berdua untuk bercemar duli bagi bersama-sama dengan rakyat jelata bagi meraihkan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2023. 5 tahun sepanjang tempoh pemerintahan Baginda Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah selaku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka melengkapkannya, sambutan Hari Kebangsaan 2023 menjadi sambutan yang cukup bermakna untuk penglibatan oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong bersama dengan rakyat Malaysia menyemarakkan dan juga menggelorakan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Kebangsaan bagi tahun 2023. Maka sinonim dengan itu, penghormatan tertinggi diberikan oleh Angkatan Tentera Malaysia kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sejajar dengan peruntukan iaitu Sri Paduka Baginda sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera seperti yang telah pun disebutkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Betapa benar perpatah Raja Payung Negara yang menjadi perisai atau pelindung rakyat. Dalam konteks demokrasi dengan kewujudan raja atau Yang di-Pertuan Agong, tiada siapa sama ada parti politik atau mana-mana kumpulan dalam negara ini yang boleh sewenang-wenangnya berkuasa sehingga menjejaskan keamanan negara. Yang di-Pertuan Agong sebagai penjaga perlembagaan serta perungkai sebarang kekusutan politik yang selama ini mungkin kedengaran retorik. Begitulah ibaratnya pentingnya peranan raja berperlembagaan. Oleh itu, sama-sama kita terus pertahankan institusi raja berperlembagaan ini demi kesejahteraan tanah air dulu, kini dan selamanya. Kemesraan yang dizahirkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong dan Raja Permaisuri Agong mengambil kesempatan menzahirkan perkenan Baginda Tuanku berdua bercemar duli untuk menyantuni masyarakat dan rakyat Malaysia untuk turun ke dataran Putrajaya bagi menyantuni warga masyarakat. Kemanisan pasangan ini yang ditonjolkan sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan. Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong juga menzahirkan perkenan baginda, menzahirkan kemesraan untuk menyantuni petugas-petugas yang telah pun menyempurnakan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Inilah ya Hazel, imbas kepada kepribadian Bapa Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku berdua. Apakala dalam acara-acara kebesaran negara seperti ini, masih lagi sempat menzahirkan keluarkan masa beramah mesra dengan rakyat Malaysia. Tuanku berdua yang sinonim dengan gelagat spontan ya, untuk bersama-sama dengan rakyat menjadikan pemerintahan baginda sesuatu yang akan dikenang oleh rakyat sampai bila-bila. Betapa bertuahnya untuk disantuni dan juga beramah mesra dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Seperti yang dititahkan dan juga disahirkan oleh Baginda Tuanku dalam pesairan titah Baginda sebelum ini, Baginda mengira detik untuk menamatkan tempoh perkhidmatan selaku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sementara dan sebelum kembali ke
Negeri Pahang untuk melunaskan tanggungjawab baginda selaku Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Alhamdulillah, kita dikurniakan dengan Raja dan Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Jiwa Rakyat. Maka dalam tempoh 5 tahun ini, berbagai cabaran gelora dihadapi oleh negara. Semestinya fokus kepada pandemik COVID-19 dan juga pertukaran corak kepimpinan persekutuan, namun ia tidak melentur, malah melunturkan semangat rakyat Malaysia berfaksikan kepada raja dan negara untuk terus berbakti dan terus membawa tafsiran kenegaraan dan perpaduan mengikut konteks raja sebagai ketua negara. Pastinya menjadi kenangan manis buat pengunjung dan juga peserta Persembahan Padang pada hari ini. Dapat bersua muka dan mengambil foto kenangan bersama baginda berdua. Dan pastinya juga rakyat di Sabah dan Sarawak sebenarnya menghitung hari untuk beramah mesra dan bertemu pasangan diraja ini. Ya. Yang cukup terkenal dengan sikap rendah hati dan mesra rakyat. Apabila tuanku berdua akan menjelajah ke Sabah dan Sarawak melalui kembara kenali Borneo pada September nanti. Ya, ini bersempena juga Hazel dengan Hari Malaysia pada 16 September. Ya. Baginda tuanku berdua berkenan untuk bercemar duit bagi bertemu menyantuni rakyat dan masyarakat di wilayah Sabah dan Sarawak. Jadi nantikan pengumuman dari semasa ke semasa keberangkatan baginda tuanku berdua dalam jelajah diraja di wilayah Sabah dan Sarawak. Ya, alhamdulillah kesempatan masa yang singkat ini dizahirkan dengan sebaik mungkin oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menyantuni masyarakat yang menunggu sejak dari awal pagi untuk menyaksikan pertunjukan, malah menantikan keberangkatan baginda tuanku berdua. Sedikit kita mengenal dan juga mengimbas Tuan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong diputerakan di Pekan Pahang. Maka Tuan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong sudah pastinya dibesarkan dalam suatu keadaan untuk melahirkan seorang pemimpin, malah susuk tubuh raja yang berjiwa rakyat. Dalam tempoh ini, selepas kemangkatan almarhum ayahanda baginda pada tahun 2019, maka rentetan itu Al Sultan Abdullah terus ditabalkan selaku Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong apabila sudah sampai tempoh penggiliran bagi pemilihan dan perjawatan Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Maka baginda terus memulakan bidang tugas dan kuasanya sebagai Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong untuk tempoh 5 tahun bermula 2019 sehingga Januari 2024. Bermula Januari 2019 sehingga Januari 2024. Dan kemudian akan melaksanakan suatu proses penggiliran seperti mana yang dipersetujui oleh keputusan mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk memilih Ketua Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong yang terbaru. Namun dalam tempoh 5 tahun pemerintahan Al Sultan Abdullah, banyak onak dan duri serta cabaran yang dilalui oleh rakyat Malaysia
dan juga negara. Atur cara pada tahun ini yang melibatkan kebahagiaan Muhammadiyah Seri Paduka Baginda yang dipertahan agung, iaitu istiadat mengarak panci-panci kebahagiaan Muhammadiyah Seri Paduka Baginda yang dipertahan agung bersempena dengan sambutan hari pembukaan rasmi kebahagiaan Muhammadiyah Seri Paduka Baginda yang dipertahan agung. Kemudian juga disusuli dengan istiadat kemuliaan bintang pingat dan darjah persekutuan oleh kebahagiaan Mahmudia Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong, juga bersempena dengan sambutan kebukaan rasmi Baginda Tuan. Malah Baginda Tuan pun juga turut berkenan pada tahun ini, pada Julai yang lalu, untuk bercemar duli dalam sambutan Hari Pahlawan sebagai penghargaan kepada para jurid dan pahlawan negara yang diterajui oleh pihak Polis Raja Malaysia dan juga turut disertai oleh Angkatan Tentera Malaysia, meliputi Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Yang diteruskan pula dengan sambutan Hari Kebangsaan dan kini lepas ini ialah sambutan Hari Malaysia pada 16 September. Kerendahan hati dan jiwa rakyat Seri Paduka Baginda terus terselah apabila Seri Paduka Baginda berdua terus menyantuni rakyat ketika ini di sepanjang persiaran dataran Putrajaya ini. Menjadi satu elemen surprise ataupun kejutan sebenarnya juga pada acara perarakan pagi ini. Dan semakin ramai yang mahu menghampiri lokasi Seri Paduka Baginda Tuanku berdua. Kebahagiaan Mahamulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung dalam pensahiran Itah Baginda berulang kali memperingatkan supaya berhati-hati. Ayo rakyat Malaysia, jom kita beramai-ramai ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos jam 7 pagi sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Datang awal tau. Ada perbarisan dan perarakan, persembahan artis-artis terkenal, persembahan tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi lah. Jadi jomlah kita ke sana. Tapi jangan lupa layari www.merdeka360.my.